Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 5.2.4 iaitu menentukan hasil tambah ketakterhinggaan bagi janjang geometri. Okay, hasil tambah hingga ketakterhinggaan janjang geometri ini adalah formula dia. Ini adalah formula bagi hasil tambah hingga ketakterhinggaan iaitu S infinity sama dengan A bahagi 1 tolak R di mana nilai R adalah terletak antara negatif 1 sehingga 1. Ini adalah formula dia. Okey. Contoh soalan, hitung hasil tambah hingga ketakterhinggaan janjang geometri berikut. Kita ada A, kita ada 8, 4, 2, 1, dot, dot, dot. Kita nak cari berapakah hasil tambah semua ini sehingga infinity. Itu maksud dia. Okey, jadi kita tahu nilai A adalah 8. Nilai R adalah 1 bahagi 2, kita dapat 0.5. Kita nak cari S infinity. Kita nak cari hasil tambah ketakterhinggaan. Maksudnya kita nak tambah, kita nak cari hasil tambah sebutan pertama, kedua sehinggalah sebutan ke infinity. Itu maksudnya. Jadi formula dia mudah saja. Formula dia sama dengan A bahagi 1 tolak R. Kita gantikan nilai A, kita gantikan nilai R. Okey, kita tekan bawah dahulu. Lepas tu baru kita tekan sekaligus. Maka hasil tambah ketakterhinggaan bagi janjang geometri ini adalah 16. Mudah saja formula dia. Okey, kita lihat soalan B ya. Kita nak hitung hasil tambah ketakterhinggaan bagi janjang geometri ini. Okey, seperti tadi, kita keluarkan nilai A, kita keluarkan nilai R. Selepas tu kita masukkan dalam formula S infinity. Jadi jangan tekan sekaligus, kita buat atas buat bawah, kemudian baru kita tekan, kita dapatlah hasil tambah ketakterhinggaan bagi janjang geometri ini adalah 1.6. Okey. Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 104. Soalan nombor 1. Okey, contoh berikutnya, sebutan pertama dan hasil tambah hingga ketakterhinggaan bagi suatu janjang geometri masing-masing ialah 4 dan 8. Cari nisbah sepunya. Okey, dia cakap, soalan cakap sebutan pertama adalah 4. Hasil tambah sehingga ketakterhinggaan iaitu S infinity adalah 8. Dia nak cari berapakah nilai nisbah sepunya. Dia nak cari berapakah nilai R. Okey, jadi kita mulalah daripada sini. S infinity adalah A bahagi 1 tolak R. Kita masukkan nilai A. R kita tak tahu kan? Kemudian 8 kita bawa ke bawah, 1 tolak R kita bawa ke atas kan. Selesaikan macam biasa. Kita dapatlah nilai R sama dengan 0.5. Mudah saja ya. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 104. Soalan nombor 2. Okey, sekian saja video saya. Terima kasih.